الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا pagi untuk yang pertama sahabat tani, jangan lupa kita ngopi dulu, mantap. Oke sahabat tani, pagi ini kita akan membuat pupuk organik cair. Alhamdulillah kemarin ada yang nyembelih kambing dan rumennya admin manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair sahabat tani, dan kita juga tambahkan dengan bahan organik lain, salah satunya ini air kelapa. Dan juga kita akan memanfaatkan ketupat sedikit sahabat tani. Nah seperti ini. Dan juga ini gemblong sahabat tani ya, untuk membuat pupuk organik cair. Ini pengganti nasi sahabat tani ya, supaya rumen kita nanti akan lebih bagus sahabat tani. Nah selain ini kita juga akan tambahkan dengan ini sahabat tani, pisang raja, tapi nggak banyak sahabat tani, cuma 5 buah sahabat tani ya. Oke, selain buah pisang, kita juga akan tambahkan dengan seperti biasa ini gula merah sahabat tani ya. Oke sahabat tani, karena walaupun ini nantinya menjadi dekomposer, tapi kita akan tambahkan dengan mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat yang ada pada Yakult sahabat tani ya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja rumennya kita buat pupuk organik cair sahabat tani. Oke sahabat tani, untuk yang pertama kita masukkan dulu ini pisangnya sahabat tani ya. Gak usah ribet-ribet, kita iris aja di sini langsung sahabat tani. Allahu Akbar, la ilaha
adalah bahannya dari beras ketan, sahabat Tani ya. Tinggal masukkan gula merahnya, sahabat Tani ya. Gula merahnya segini, sahabat Tani ya. Kita masukkan dulu ini gula merahnya. Selanjutnya kita masukkan Yakult satu botol, sahabat Tani ya. Ya, kita masukkan Yakultnya satu botol, sahabat Tani. Nah, ini yang terakhir. Kita gunakan air kelapa. Kalau nggak punya air kelapa, bisa diganti dengan air cucian beras ataupun air kolam atau air hujan, sahabat Tani ya. Oke, kita tinggal masukkan air kelapanya, sahabat Tani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La cukup ya, segini saja, jangan terlalu penuh. Terakhir kita tinggal tutup, sahabat Tani. Ya, terakhir kita tinggal tutup seperti ini supaya pupuknya steril, sahabat Tani ya. Seperti ini alatnya dihubungkan ke botol air mineral diisi air, sahabat Tani ya. Ya, kita tinggal ikat, sahabat Tani. Kalian mau nyusul si Peri. Kalau Peri nggak dibawa, kasihan. Bukan dibawa, tapi di mana? Margot. Oke sahabat Tani, terakhir kita tinggal fermentasi, diamkan ini selama 21 hari sahabat Tani ya. Lebih lama lebih bagus ya, 3 bulan lebih jos. Nah, untuk dosisnya sahabat Tani gunakan 100 ml aja per 15 liter air kalau untuk disemprotkan. Kalau untuk dibocor sahabat Tani gunakan 1 gelas per 10 liter air. Dan per pohonnya 1 gelas sahabat Tani ya. Oke sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Admin ucapkan sekali lagi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat.